Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi mau OTW ke pasar nih teman-teman. Rencana hari Minggu, rencana hari Minggu itu mau pengen masak hongtang. Ikan asin. Aku kemarin tanya sama temen aku, katanya kalau mau beli ikan asin di pasar atas sana. Oke, sekarang aku mau cari lemon ikan haus saya. Kodai. Ini aku sama bocil aku ya. Insyaallah bocil aku itu ya Allah itu ada. Enggak bisa diem. Aku mau cari ikan asin. Pasarnya lumayan jauh sih dari sini. Bukan pasar yang biasa aku pergi, ini lumayan jauh. Nanti aku sekalian kesana ya. Aku juga udah lama banget sih nggak ke pasar sana, udah lama banget pokoknya nggak pernah naik ke pasar sana, lumayan jauh. Walaupun di sana itu lumayan murah-murah, cuma pasarnya kayak pasar apa ya, kayak pasar kaget apa ya negara nih. Dan mau ikam diulah mau aku malu di pasar aja cuma buka berapa jam mana lo, terus bangun lo tutup. Jadi pasar aja cuma esok kayak jam itu sampai jam 11. Motor jam 11 tutup. Berarti nih misalnya mari pasar dulu kayak orang bisa terlalu awan, bubar, bis kayak apa ya, bis kayak perkampungan maning. Iya, jadi langsung bersih. Ini pasar aku nih, teman-teman, pasar aku yang biasa. Nanti aku juga mampir ke pasar ini. Cuma sekarang aku mau cari ikan asin terlebih dahulu. Kita melewati ini ya, toko-toko tempat les. Ini aku lagi udah di atas ini teman-teman. Sangat-sangat. Itu waktu itu tuh belum lama ya, mungkin ada sekitar 2 bulanan ada TKI yang jatuh dari apartemen itu. Dulu aku tinggal di sebelah sini nih. Ya, di sini. Sekarang tapi aku udah pindah. Cuma pindah tempat sih, bukan pindah pos. Cuma pindah rumah. Tuh panas banget ya, teman-teman. Panas. Panas. Ngomong-ngomong ini bukan padi ya teman-teman. Alang-alang. Alang-alang. Bukan padi ya teman-teman, ini alang-alang ya. Terus yang di hitam itu tuh, yang bangunan hitam itu kolam renang. Tuh panasnya, Masya Allah. Oke, kita udah masuk pasar.
Tujuan kita ke sini adalah untuk cari ikan asin. Ternyata teman-teman aku nggak dapat ikan asinnya. Ya aku dapat ini nih. Saiken. Kalau di sini namanya saiken ya teman-teman. Tapi kalau di Indonesia apa namanya? Seledri ya. Cuma dapat ini. Cuma ini murah loh teman-teman nih. Satu ini cuma $10. Kalau di pasar aku yang di bawah ini bisa $15. Oke lah, kita akan lanjutkan perburuan mencari ikan asin. Teman, akhirnya kita kembali ke sini lagi. Kemarin aku lihat ya ada ikan asin. Sekarang kok nggak lihat lagi ya? Apa belum dikeluarin ya? Hei, mau hang hoi. Saya kena kayak gini, teman-teman. Ah, jaman. Ansin. Ada tiga macam nih teman-teman, cuma aku nggak tahu mau yang mana. Bentar. Ini teman-teman, aku sambil nunggu jawaban teman aku mau yang ikan asin yang kayak apa yang enak. Akhirnya aku ke pasar. Pasar aku lagi baru nggak beli yang di atas. Akhirnya dapat juga teman-teman ikan asin nih, kata temanku ini yang enak katanya. Ini $10 satu bungkus ya, isinya ada yang 4, terus ada yang 3 teman-teman. Ini ada yang 3, tapi kalau yang 3 ini agak lumayan besar. Tapi ini ya, ini isinya 4 nih. Oke, nanti di Jamia rencana mau bikin sayur asem katanya, terus sama ini goreng ikan asin. Oke semuanya, terima kasih buat semua yang sudah menonton video aku. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.